Nah, teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri lah ya, lihat sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya. Berjumpa lagi dengan Anas Saras. Nah, di sini ada sebuah power amplifier rakitan ya, dan untuk penampakannya kurang lebihnya seperti inilah ya powernya. Oke. Dan di video kali ini kita review sekalian cek sound ya. Dan kita review dulu bagaimana isi dalamannya, bagaimana suaranya. Oke. Untuk luarnya di sini ya, power ini menggunakan box Astron ya. Dan ini dua channel. Oke, kita lihat isi dalamannya gimana. Kita buka di Nah, teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri lah ya, lihat sendiri. Untuk dalamannya seperti ini ya. Silakan cek sendiri. Untuk rakitannya kurang lebihnya seperti ini. Power rakitan ini sebagian besar rakitan orang lain ya. Kita hanya menambah beberapa komponen ya di sini. Dan kita review ya. Nah, teman-teman. Di sini kita menggunakan power ini menggunakan trafo 15 ampere ya. Trafo 15 ampere. Memakai dua dioda 12 elko, 6 elko per channel. Ya. Kita cek di sini ya. Untuk power ini powernya SOCL 506 ya. SOCL 506. Ya. Memakai dua set transistor Toshiba. Terus elkonnya ini 6 biji. Ukurannya 1000 mikrofarad 100 volt ya. Dan ini diodanya. Dioda kiproknya 1. Dan disuplai sekitar 32 volt ya dari trafo 15 ampere. Oke. Ini ya, pemasangannya seperti ini. Ke sini. Ini power satunya. Kita cek power yang kedua ini ya. Ya, untuk yang kedua ini menggunakan power SOCL 504 ya. Memakai final Sunken sebanyak 8 biji atau 4 set ya di sini. Terus untuk elkonya memakai 6 biji ya. Ukurannya kita cek aja di sini. Ukurannya 1000 UF 80 volt ya, 6 biji. Dan ini dioda kiproknya memakai 1. Terus untuk supply-nya memakai 45 volt ya untuk bagian SOCL 504 ini menggunakan supply 45 volt ya. Jadi masing-masing power beda pol ya. Oke. Memakai 2 biji dioda, 1 biji untuk satu power. Oke, ini
dipisah ya setrumnya. Nah, teman-teman, untuk reviewnya kurang lebihnya seperti itulah ya. Terus ini untuk suplai lampu depan ya. Pakai 12 volt. Oke. Terus untuk input outputnya teman-teman sudah paham ya. Dan power ini menggunakan dua kipas DC 12 volt. Dan memakai supply di ekstra trafo ya di belakang sini. Lanjut kita tes ya power ini. Kita nyalakan. Sudah menyala ya. Ini suara kipasnya sangat kencang sekali. Kita tes inputnya, ini sudah terpasang ya per channel satu. Kita coba channel ini dulu ya, kita coba naikkan volumenya. Kita tes. Nah, ini ya channel bagian sini. Terus kita coba channel yang ini. Oke. Ini untuk inputnya sudah oke. Kita coba dimasukkan amplifier ya. Kita coba pakai amplifier langsung ke power. Kita coba power yang ini dulu, yang ini ya. Coba power yang satunya, yang ini kita naikkan. Nah, sekarang kita coba sama-sama ya. Kita naikkan sama-sama volumenya. Thank you.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Okay?